teman-teman, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di channel Nicholas Ferry TV. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kiranya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita sudah ada di tempat nongkrong baru di Semarang, namanya itu Cafe Taman Air. Cafe dan restoran ini hadir dengan menawarkan beragam konsep unik, minimalis dan elegan. Selain itu, di setiap sudut kafe ini didekor dengan sangat cantik dan tampak estetik serta sangat instagramable banget, dan tentunya bagus banget buat yang hobi foto-foto. Kafe Taman Air ini juga memiliki dua pilihan area untuk para pengunjungnya, yakni area indoor dan outdoor. Untuk area indoor, tempat nongkrong ini cocok banget buat tempat berkumpul bersama teman dan keluarga. Sedangkan untuk area outdoor, tempat nongkrong estetik di Semarang ini terletak di lantai 2 yang cocok banget buat tempat nongkrong santai sembari menikmati angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Ditambah lagi di lantai 2 Taman Air Cafe ini mempunyai view yang sangat cantik, berupa hamparan luas perkotaan Semarang dan kita bisa melihat city light kota Semarang yang indah dari lantai 2 ini. Tak hanya tempatnya saja yang menarik, menu di Cafe Taman Air ini juga terlihat sangat menarik. Menu yang disajikannya juga cukup lengkap dan dengan harganya yang terbilang cukup terjangkau. Kafe ini juga mempunyai fasilitas yang cukup memadai yang akan menambah kenyamanan teman-teman saat berkunjung di sini. Dan fasilitas yang ada contohnya seperti ruangan ber-AC, akses Wi-Fi, dan mini playground. Jadi teman-teman, jika membawa anak kita bisa ajak anak kita untuk bermain di mini playground ini. Dan tentunya demi keselamatan, anak-anak harus tetap selalu dalam pengawasan orang tua ya. Oh iya, yang bikin asik, di sini juga ada live musiknya ya teman-teman. Jadi sambil kita makan dan nongkrong, kita bisa menikmati alunan live musik yang sudah disediakan di kafe ini. Gak cukup sampai di situ, yang menjadi pembeda dari kafe lain, Taman Air ini juga terdapat tempat refleksi yang tempatnya itu masih satu lokasi dengan kafe Taman Air ini, namanya itu Sukafati Refleksiologi. We'll be right back.
Dan bagi teman-teman pecinta es krim gak usah khawatir, di sini juga ada, namanya Albasio Gelato, varian es krimnya banyak sekali loh. Nah, gimana teman-teman? Kafe Taman Air ini sangat keren kan? Makanya buruan cobain dan datang langsung ke sini. Dijamin teman-teman yang lapar langsung kenyang dan yang badan capek langsung hilang. Oke teman-teman, sekian dulu ya reviewnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share-nya ya. Terima kasih.